Halo teman-teman, sekarang saya mau ajak teman-teman bukan untuk perjalanan kuliner, tapi saya mau ajak lagi teman-teman untuk melihat toko jam favorit saya dan Glenn, yaitu toko jam Sono di Kerawang. Ya, karena saya baru dapat informasi bahwa ada beberapa merek jam yang memproduk model-model baru, ya, yaitu jam tangan Ferrari, Tommy Hilfiger, Suunto, juga satu lagi Fitbit. Nah, yang terakhir ini Fitbit kelihatannya merek baru, ya, dan Fitbit ini masuk kategori semacam smartwatch, tapi lebih tepatnya sih sebetulnya sport watch, ya, nanti kita lihat. Dan saya juga mau ajak teman-teman lihat unboxing ya, jam tangan Fitbit ini. Oke, Glenn. Oke, teman-teman. Nah, ini koleksi-koleksi baru jam tangan Ferrari. Ya. Arloji Ferrari ini modelnya lebih sporty, ya. Apalagi buat teman-teman yang suka hobi otomotif, ini cocok banget. Ferrari, keren. Nah, ini jam tangan Tommy Hilfiger. Keluaran terbaru. Arloji ini modelnya lebih casual, ya, lebih fashion. Walaupun ada beberapa yang modelnya diver. Nah, ini jam tangan Suunto. Ada Suunto 5. Jam tangan Suunto ini masuk kategori sport watch. Nah, ini teman-teman, jam tangan Fitbit. Ada beberapa tipe di sini. Ada Fitbit Ionic, ada Versa 1, ada Charge 3, ada Inspire. Ya. Saya mau ajak teman-teman lihat unboxing. Nah, ini unboxing yang pertama, kita lihat arloji Fitbit Ionic. Ya, tipenya Ionic Limited Edition yang Adidas. Keren. Ini cocok buat cowok, ya. Nah, dapat extra strap juga nih. Oke. Nah, unboxing yang kedua ini Fitbit tipenya Versa 1. Kelihatannya lebih cocok buat cewek. Kita buka dulu dusnya. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan jam tangan ini, bisa juga lewat online, ya, Instagramnya. Ya, ini Fitbit Versa 1. Dapat extra strap juga. Oke, keren. Ini lebih cocok buat cewek. Ya. Thank you.